Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, minta maaf kepada semuanya karena ini alhamdulillah Habib Umar membawa tamu-tamu juga dari beberapa mancanegara dan insya Allah beliau menginginkan kepada para tamu-tamu Habib untuk memberi nasihat, memberi untaian mutiaranya walaupun sebentar kepada kita semua agar menambah keberkahan untuk semuanya. Habib nadartumul majma' masya Allah yashtagun ilallah wa yashtagun ilhabib sallallahu alaihi wasallam wa yarjuna rahmatullah wa yarjuna ghufrallah fa asa tanduru ilayhim wa asa alla tukhayyib rajahum wa tatawajjahu kathir habib li sya'an fi sya'an Indonesia la siyama fi hadhil ayyam wa fi hadhil ashhur. نسأل الله التوفيق والمتكلم الأول الذي سيلقيها المحاضرة السيد الويسري وسيترجمها الحبيب السيد عمر رافق بعلوي فعليه فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحبيب علوي أسري mengawali ceramahnya dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita yang hadir di malam hari ini dengan bersyukur kepada Allah ditambah nikmat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad nurul anwar wa sirrul asrar tiryag al aghyar miftah bab al yasar. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Dan bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala yanzuru ila majlisikum wa ila qulubikum. Setelah itu mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memandang kepada kita yang hadir di majlis ini. Fa kunu 'ala ar-raja'i fi hadhihi as-sa'ah. Aku katakan harapanku di saat ini. Fa inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dekat kepada orang-orang yang baik. Fa ahsinu fi tahyiati qulubikum. Maka perbaguslah di dalam harapan-harapan di dalam hati kita. Fa inna Allah yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang kepada hati kita semua. Wa akthiru min at-taubati ila Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yaqulu fi kitabihi al-aziz, "Qul ya 'ibadi alladhina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam firman-Nya, wahai manusia-manusia yang telah melampaui batas melakukan banyak dosa, maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa idza aqbalta 'ala Allah bi qalbin khashi'in khadi'in wa tubta ilayhi taubatan nasuha bi syurutiha
fa inna Allah yaqbaluk. Apabila kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syaratnya, dengan khusyuk, insyaallah taubat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. ولا تكون عازما على العودة إلى ذلك الذنب مهما كان ومهما صغر. Dan berniatlah untuk tidak akan kembali lagi melakukan perbuatan dosa itu. وراقب الله في أوامره كلها. Harapan-harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan niat-niat kita. وراقب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوامره كلها. Dan dekatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ajaran-ajaran dan perintah-perintahnya. وقد جاء في كتاب الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala yaitu jauhilah apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Fa idza anta khalafta amra Allah Subhanahu wa taala wa khalafta amra rasulih sallallahu alaihi wasallam rubbama ta'tika alfitnah fi syai'in min umurika allati ta'ishuha fi hadhihi alhayah. Apabila engkau menentang apa yang telah dilarang oleh Allah dan rasulnya, maka akan datang fitnah-fitnah. Wa akbaruha fitnatud din. Dan paling besar fitnah adalah fitnah agama. An ya'tika asy-syaitan, syaitanul insi aw syaitanul jin, fayghwika wa yasrifuka an ta'atillah ta'ala. Yaitu datangnya syaitan akan mengganggu kita, syaitan jin ataupun syaitan manusia yang akan mengajak kepada kita untuk meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Walidzalika la budda min al-'ilm bima ya'mur bihi Allah wa bima yanha 'anhu Allah wa bima ya'mur bihi Rasulullah wa bima yanha 'anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dari itulah kita harus belajar, karena dengan belajar kita akan mengetahui apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Wa 'ala al-khusus al-umur al-'ayniyah allati la yumkin lil insan an yatruka al-'ilma biha. Dan yang paling khusus yaitu adalah kita harus belajar menuntut ilmu yang wajib. Wa hal yumkin lil insan an la ya'rifa umur as-salah? Apakah mungkin manusia tidak mengetahui perkara-perkara urusan wajib tentang salat? Wa antal muslim, dan kita adalah orang muslim. Ta'rifu arkanaha, ta'rif syurutaha, ta'rif mubtilatiha. Harus mengetahui yaitu syarat-syarat salat dan syarat-syarat yang membatalkan salat. Wa awwalu ma tus'al yawmal qiyamati 'an salatik. Yang paling pertama kali nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita tentang salat. Fasta'idda qabla fawati al-awan. Maka bersiaplah kita untuk ditanya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kun qa'iman bi syurutiha wa bi arkaniha. Maka laksanakanlah dengan syarat-syaratnya dan dengan rukun-rukunnya. Wa ahdhar qalbaka fi tilka as-salah. Hadirkan hati kita di dalam melaksanakan salat. Wa hakadha yakunu fi sa'iril ma'murat. Begitulah juga di dalam semuanya perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa la yadri al-insanu mata yakunu ajaluh. Dan kita tidak akan tahu kapan kita akan mati. Farubama ya'tihi al-maut wa huwa saghir. Ada yang meninggal dia dalam keadaan masih kecil. Aw ya'tihi al-maut wa huwa marid. Ada yang meninggal dalam keadaan sakit. Aw ya'tihi al-maut wa huwa sahih. Datangnya kematian dia dalam keadaan sehat. Wa kullu yawmin nara wa nushayyi'u katsiran min al-amwat. Kita melihat sekarang ini banyak daripada kematian. Wa la yujad ahad huna illa wa lahu qaribun qad mat. Dan ada yang dekat dengan kita dia dalam keadaan kematian. Wa rubbama yatihi al-maut baghtah. Ada yang datang kematian dengan. Fala tusawwif wa tantadhir wa taqul sa'ata'allam wa sa'a'rif wa sa'usalli ba'da syahrin atau ba'da usbu'in atau ba'da sana. Jangan kita katakan nanti saya akan belajar setelah sebulan, setelah seminggu,
Akan tetapi sekarang kita akan belajar. Farubbama la tudrik dzalika al-yawm. Mungkin kita tidak akan sampai di waktu itu. Illa idza ataka insan dhamanatan bi an ta'isha sana. Kecuali kalau ada yang bisa menjamin kita akan hidup satu tahun lagi. Wa hadza la yumkin an yahsul. Nah, ini tidak akan mungkin kita dapatkan. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yufaqihana fid din. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan paham kita di dalam ilmu agama. Wa an yaj'alana minal ulama al-amilin al-mukhlishin liwajhillahi taala. Semoga Allah menjadikan kita ulama yang mengamalkan apa yang dapat diamalkannya dari ilmu-ilmu tersebut. Wa an yaj'alana muraqibin li awamirillahi wa awamir rasulih sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu menjaga apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasul-rasulnya. Wa an nahfaz qulubana wa jawarihana min al-ma'asi. Semoga kita bisa menjaga anggota tubuh kita dari perbuatan dosa. Wa an na'mala kulla a'malina khalisatan liwajhillahi ta'ala. Dan kita mengamalkan perintah Allah mukhlis ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa an nuhibba Allah taala wa nuhibba rasulihi akthar mimma siwahuma. Dan kita mencintai Allah dan rasulnya melebihi dari segala-galanya. Wa nas'alullah an yaj'ala jam'ana jam'an marhuma. Semoga Allah menjadikan perkumpulan ini perkumpulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an yubarika fi hadzal jam'il mubarak. Dan Allah memberkahi semua perkumpulan ini. Wa an yatuba alaina wa yaghfir dhunubana. Dan Allah menerima taubat kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wa an yasturana bi sitrihil jamil fid dunya wal ukhra. Dan Allah menutupi daripada aib-aib kita, aib dunia dan di akhirat. Wa an yudkhilana al janna bighairi hisab bi murafaqatin nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memasukkan kita semua ke dalam sorga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an yakhtim lana bil husna wa huwa radin 'anna. Semoga Allah menutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Dan ditutup dengan bersolawat. Wal mutakallim tsani Syekh Saleh ويترجم سيد أحمد بن جندن